Berikut adalah draw babak 16 besar Jerman Open 2024. Tunggal putra. Pertandingan babak 16 besar Jerman Open akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar tunggal putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak jadi mengirimkan wakilnya. Beberapa pemain unggulan di sektor tunggal putra yang masih harus berjuang di babak 16 besar, antara lain Chou Tien Chen, Brian Yang, Lin Chun Yi, dan Christo Popov. Tunggal putri. Di babak 16 besar tunggal putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan di sektor tunggal putri yang masih harus berjuang di babak 16 besar, antara lain Mia Blievelde, Pon Pawe Cho Chu Wong, Kirsty Gilmour, Nguyen Thuy Linh, Ratchanok Intanon, Supanida Katetong, dan Kim Gang. Ganda putra. Di babak 16 besar ganda putra, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya. Di sisi lain, 8 unggulan teratas di sektor ganda putra berhasil lolos ke babak 16 besar, seperti Ong Yeo Sin, Teo Eyi, Lu Ching Yao, Yang Pohan, He Jiting, Ren Xiang Yu, Mark Lamsfus, Marvin Seidel, Alexander Dun, Adam Hall, Rasmus Kejair, Frederick Sogat, Supak Jongkoh, Kitinu Pong Kedren, dan Li Jehui, Yang Po Hsuan. Ganda putri. Di babak 16 besar ganda putri, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pasangan unggulan yang berhasil lolos ke babak 16 besar adalah Yang Ngating, Yang Pui Lam, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, Margot Lambert, Annette Ran, Li Yijing, Luo Sumin, Trisa Jolie, Gayatri Gopihen Pulela, Hsu Yaching, Lin Wan Ching, dan Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran Jerman Open, terdapat dua wakil Indonesia. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran Australia, Kenneth Ze Hoi Cho, Gronya Somerville. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match kelima di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Beijing. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-8 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 0.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 3-4 untuk keunggulan Tan Kian Meng, Lai Beijing.